Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang pastinya memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan status terbaru dari Krisna Fahrezi 15 menit yang lalu, di mana di sini Krisna Fahrezi sedang bersama dengan Ayu. Sepertinya mereka sedang persiapan taping dari Lapor Pani. Sehat selalu untuk Krisna dan juga Ayu, semoga selalu kompak. Amin ya rabbal alamin. Berita yang kedua, di sini ada si cantik Ayu bersama Hesti Purwadinata. Langsung langsung dari BTS Trans 7. Ternyata dua agen junior detektif Andre Taulani, yaitu agen Ayu Ting Ting dan agen Hesti Purwadinata yang dinamai duo Nggak Virgin ini, mengikuti agen Surya Insomnia dan agen Wendy Cagur. Mereka yang diremehkan justru membantu agen Wendy Cagur dan juga agen Surya melawan penjahat. Selalu ada wanita hebat di samping pria sukses. Dua gokil yang selalu kocak nih, detektif Wendy dan juga detektif Surya Insomnia. Bahan tersebut dikomentari oleh Lintang 3138. Pokoknya acara Ayu dari Canda Pagi, Brownies, Lapor Pak BTS, semuanya kami tunggu. Favorit kita semua. Masih selanjutnya di sini dari Jago Dangdut. Diam-diam tiga biduan ini memiliki bisnis dengan penghasilan fantastis. Wow. Lesti Kejora, Ayu Ting Ting dan juga si cantik BBG memiliki penghasilan yang sangat fantastis. Informasi ini dilansir langsung dari Jago Dangdut. Pertama, kita akan mengulas tentang Ayu Ting Ting. Selain menjadi seorang penyanyi dangdut, Ayu juga melebarkan sayapnya dengan membuka usaha kuliner. Selain itu, ia juga menjadi seorang host dan komedian di salah satu stasiun televisi swasta. Ditambah lagi dengan endorse beberapa produk yang memiliki nilai cukup tinggi di media sosial pribadinya. Tentu saja jika Ayu Ting Ting adalah salah satu artis diva dangdut yang memiliki nilai rupiah yang sangat fantastis. Karena usaha dan juga bakatnya, Ayu memiliki segudang ilmu dan pastinya segudang rupiah nih. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai Lesti Kejora. Lesti membuka beberapa bisnis di bidang fashion. Kini setelah menikah, ia bersama suaminya memiliki beberapa bisnis seperti meluncurkan Lestar Made Versi yang penghasilannya fantastis. Selain YouTube, Lesti juga memiliki harga endorse di media sosial cukup tinggi. Jangan salah jika Lesti Kejora adalah salah satu diva yang sangat ternama. Selanjutnya di sini ada Baby Z. Selain dikenal sebagai seorang biduan, belakangan Baby Z juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Heran jika ia kini sudah memiliki rumah dan mobil mewah untuk bernyanyi yang seringkali dikontrak oleh brand-brand ternama dalam jangka panjang. Selamat untuk Baby Z, Ayu dan juga Lesti Kejora, semoga selalu mengudara. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Brownies TV, spesial ulang tahun dari Betran Putra Onsu yang dihadiri oleh keluarga Ruben Onsu pemirsa. Namun sebelumnya di sini kita akan melihat dulu status Ivan Gunawan yang bikin baper. Ivan Gunawan, saya dan dia yang mencoba membangun istana kecil, doakan. Hashtagnya Ivan Ayu, Ayu Gunawan. Wah, kita doakan deh. Semoga walaupun hanya sekedar tulisan, semuanya dapat dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada yang lagi gagal fokus, di mana di sini Ayu selalu gemes nih sama ayang babe-nya yaitu Ivan Gunawan. Yang mana hari ini adalah hari pertama Ivan Gunawan hadir di Brownies TV. Wah, kangen banget nih sepertinya Ayu sama masnya. Welcome back untuk Ivan Gunawan. Semoga selalu sukses dengan semua kegiatannya. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan hari ini yang super spesial, di mana bertepatan dengan hari ulang tahun Onyo yang ke-17. Happy birthday untuk Onyo, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki dan pastinya selalu menjadi kebanggaan keluarga. Dan di sini juga kita akan melihat tim bapernya Ayu dan juga Ivan. Masih banyak lagi nih informasi-informasi yang menarik dan pastinya hot banget untuk sahabat semua yang harus disimak. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya makan stick ya. Kecil. Ini enak banget. Kecil. Udah 17 tahun ya. Boleh. Boleh ya. Umur gak masalah. Kita gak boleh minta gendo. Boleh. Udah gede. Boleh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words.